Tertangkap kamera, Regi Datau mainkan area sensitif Ayu Dewi yang jadi kesukaannya. Di tengah isu perselingkuhan RD yang dikoar-koar Denise Cariesta ke publik, netizen kini ramai menyoroti keluarga Ayu Dewi dengan Regi Datau. Meskipun Denise Cariesta tidak secara tegas dan jelas pria inisial RD ini adalah Regi Datau, publik mengakui semua ciri-ciri yang dilontarkan penjual bunga ini tertuju pada suami Ayu Dewi. Rajin sekali Denise Cariesta mengumbar aibnya sendiri dengan RD. Kini tersiar sebuah video di mana Regi Datau asyik mainkan area sensitif Ayu Dewi. Bahkan Regi Datau melakukannya kepada Ayu Dewi di tengah keramaian tanpa rasa ragu dan malu. Sebelum video tersebut tersebar ke publik, ternyata Regi Datau pernah mengatakan sebuah pengakuan mengenai bagian tubuh Ayu Dewi yang menjadi kesukaannya. Dikutip Hobs.id dari kanal YouTube Ayu Dewi, sebelumnya Regi Datau pernah ditanya perihal bagian tubuh istrinya yang menjadi favoritnya selama ini. Meskipun Regi Datau tidak mau mengakui dan jujur soal pertanyaan tersebut, Ayu Dewi sempat membocorkannya. "Apa bagian tubuh Ayu yang paling Regi suka?" tanya salah satu kru Ayu Dewi. Regi Datau terlihat bingung menjawab pertanyaan tersebut. Ayu Dewi yang mendengar hal itu langsung membocorkannya. "Bokong aku, kamu suka tepok-tepok," ujar Ayu. Sepertinya Regi Datau malu dengan apa yang diucapkan Ayu Dewi hingga mencari pembelaan dengan mencoba menjawab area tubuh istrinya yang lain. "Tapi pinggang sininya, pinggang belakangan gitu loh. Sini apa nih? Ini maksud gue," ujar Regi. "Ya udah, sorry gue yang salah nulis, bener ini tapi maksudnya dari sini sampai sini," sambung Regi yang masih berusaha menjelaskan. Potret ini merupakan tangkapan layar di mana Regi Datau terlihat sedang menikmati makan bersama anak-anaknya dan sedang menunggu kedatangan Ayu Dewi. Tiba-tiba saja Ayu Dewi datang dengan memakai baju hitam datang ke meja yang sudah dipesan Regi Datau, sempat cium pipi kanan dan kiri, Regi Datau pun memegang bokong istrinya dengan menepuk-nepuknya.